Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tunggulwulung Cilacap, Jawa Tengah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Potensi ini perkirakan akan terjadi di perairan selatan Jateng, Jawa Barat Jabar, dan daerah istimewa Yogyakarta. Ketinggian gelombang dapat mencapai hingga 4 meter. Pengamat cuaca BMKG Tunggulwulung Cilacap Ferry Hartinugrohowati mengatakan ketinggian gelombang di perairan selatan Jabar, Jateng, dan DIY berkisar antara 2,5 meter hingga 4 meter. Gelombang tinggi, salah satunya dipicu oleh pola angin di wilayah Indonesia, kata Ferry Harti. Menurut Ferry Harti, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Banten hingga selatan Jawa Timur, perairan selatan Bali hingga Sumbawa, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kep, Sermata hingga Kepulauan Tanimbar dan Laut Arafuru, ungkapnya. Dia mengungkapkan potensi gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter di Jabar terjadi di perairan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran. Kemudian di Jateng di perairan Cilacap, Kebumen dan Purworejo. Sementara untuk DIY adalah Kulon Progo, Bantul hingga Gunung Kidul, ucap dia. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono, menyebut sebagian nelayan Kabupaten Cilacap mulai melaut menangkap ikan meskipun gelombang tinggi masih sering terjadi di Laut Selatan Jawa Tengah. Terutama nelayan-nelayan kecil yang perahunya berukuran 1-2 GT gross tonnage meskipun berangkat pagi dan pulang menjelang siang dengan hasil tangkapan berupa udang rebon, udang jerbung, dan udang krosok berkisar 10-20 kg, kata Sarjono dikutip dari Antara di Cilacap. Ia mengakui saat sekarang sudah memasuki musim angin timur yang sebenarnya merupakan masa panen bagi nelayan Cilacap. Akan tetapi hingga saat sekarang, kata dia, belum banyak ikan yang bermunculan di Laut Selatan Jawa Tengah karena selain gelombang tinggi, arus laut cukup kencang. Oleh karena itu sebagian nelayan terutama yang kapalnya berukuran 5-20 GT belum berangkat melaut untuk mencari ikan. Kapal-kapal berukuran 5-20 GT biasanya digunakan nelayan untuk mencari ikan layur. Namun, sampai sekarang ikan layur belum muncul kembali, sehingga nelayan penangkap layur belum melaut, katanya. Sarjono mengakui jika ikan layur sempat muncul di Laut Selatan Jawa Tengah meskipun belum banyak, namun kembali menghilang akibat arus yang cukup kencang. Sementara untuk kapal-kapal berukuran di atas 20 GT, kata dia, sebagian besar sudah mulai melaut serta mendapatkan tangkapan berupa ikan tuna, cakalang, cumi-cumi, dan beberapa jenis ikan lainnya meskipun belum banyak. Ia mengharapkan kondisi cuaca pada puncak musim angin timuran tahun ini segera kondusif, sehingga nelayan Cilacap bisa mendapatkan hasil tangkapan secara maksimal. Dalam beberapa waktu terakhir cuaca kadang kondusif selama 3 hari, selanjutnya kembali tidak bersahabat, katanya. Disinggung mengenai keikutsertaan nelayan di Kabupaten Cilacap dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Sarjono mengatakan hingga saat sekarang sudah lebih dari 5.000 nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada ribuan, mungkin sekarang sudah lebih dari 5.000 nelayan. Kami berharap dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar nelayan terlindungi, katanya. Tinggi gelombang di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta berpotensi mengalami peningkatan, yakni antara 4-6 meter. Begitulah perakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Peningkatan tingginya gelombang di Laut Selatan tersebut diperkirakan terjadi. Peningkatan tinggi gelombang terjadi karena faktor angin yang umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 2-20 knot, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Stamet Tunggulwulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng.
Menurut dia, angin yang bertiup dengan kecepatan tinggi dan cenderung searah berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut. Terkait dengan hal itu, dia mengatakan BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di Laut Selatan Jabar DIY yang berlaku hingga dan akan diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut. Dalam hal ini, wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi 2,5-4 meter meliputi perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, dan perairan selatan Cilacap. Sementara gelombang sangat tinggi 4-6 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta serta Samudra Hindia Selatan Jabar dan Samudra Hindia Selatan Jateng. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlangsung. Kami akan terus memantau perkembangan kondisi gelombang laut tersebut, kata Teguh. Kendati demikian, masyarakat khususnya nelayan berperahu kecil maupun wisatawan yang mengunjungi pantai diimbau agar mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi hingga sangat tinggi di wilayah-wilayah tersebut, demikian Teguh Wardoyo. Tingginya gelombang laut selatan atau Samudera Hindia tersebut pada Senin kemarin telah menyeret dua wisatawan asal Semarang di kawasan Pantai Parangkusumo, Bantul DIY. Satu orang berhasil ditemukan selamat sedang satunya lagi, Catur Prasetya saat ini masih dalam pencarian. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Yogyakarta membentuk 3 tim pada pencarian hari kedua terhadap Catur Prasetya, seorang korban yang terseret ombak di Pantai Parangkusumo, Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari kedua, pencarian korban dilanjutkan oleh tim SAR gabungan. Untuk pencarian hari ini dibagi menjadi 3 SRU Search and Rescue Unit, ujar Rizwandi dalam keterangan tertulis Humas Basarnas di Yogyakarta. Menurut dia, sebelum melakukan operasi pencarian hari kedua, dilakukan koordinasi dan pembagian wilayah SRU di posko SAR gabungan yang berlokasi di pos SAR Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Parangtritis Bantul. Dia menjelaskan, untuk SRU 1 melaksanakan penyisiran dengan perahu Jukung SAR Satlinmas Parangtritis dengan radius 1 NM nautical mile, kemudian SRU 2 melakukan penyisiran menggunakan jetski SAR dengan radius 1 NM nautical mile.